masyarakat yang utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk membentuk kepengurusan baru periode 2011-2016, Minggu 8 Mei 2011, warga Muhammadiyah Kecamatan Kuarasan menyelenggarakan musyawarah cabang Muhammadiyah dan Aisyah Kuarasan periode muhtamar ke-46. Acara diselenggarakan di halaman Masjid Desa Banjarja Kuarasan. Hadir dalam kesempatan itu Camat Kuarasan Triyono SH, Ketua PD Muhammadiyah Kebumen Haji Abdul Hisyam SAG, dan pengurus cabang Muhammadiyah dan Aisyah Kuarasan. Menurut Abdul Hisyam, di Kuarasan banyak kader Muhammadiyah yang hebat, tapi sayang dalam pekaderan masih kurang, oleh karena itu perlu segera dibentuk pengurus pemuda dan pemudi Muhammadiyah. Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gedung dakwah Muhammadiyah yang terletak di tepi Jalan Puring. Gedung yang luasnya 100 meter persegi diperkirakan menelan biaya Rp300 juta. Dana ini berasal dari swadaya jamaah Muhammadiyah sekecamatan Kuarasan. Maksud dan tujuan Persyarikan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk saat ini dan sampai yang akan datang, Muhammadiyah akan terus giat mendirikan amal usaha baik di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan.